Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dapat lagi kita berjumpa pada hari ini. Pada hari ini 26 Julai tahun 2020. Alhamdulillah, bersamaan dengan 5 Zulhijjah 1041 Hijrah. Jadi dalam slot perkongsian satu hari satu hadis hari ini, saya akan membaca satu hadis yang diberi tajuk Solat Berjemaah di Masjid Apabila Terdengar Azan. Solat berjamaah di masjid apabila terdengar azan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man sami'al munadi falam yamna'hu min ittiba'ihi uzrun. Qalu, wa mal uzr? Qal, khawfun aw maradun lam tuqbal minhu as-salah allati shalla. Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bermaksud apabila daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendengarkan azan dan tidak punya alasan untuk tidak menjawabnya, yakni tidak mendatangi ke tempat dilakukan azan iaitu masjid, para sahabat bertanya, apakah alasan uzur yang dibenarkan itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, takut atau sakit, maka tidak diterima solat yang dia kerjakan. Lagi sekali, saya ulang, barang siapa yang mendengarkan azan dan tidak punya alasan untuk tidak menjawabnya, yakni tidak mendatangi ke tempat dilakukan azan iaitu masjid, maka para sahabat bertanya, apakah alasan uzur yang dibenarkan itu? Baginda menjawab, takut atau sakit, maka tidak diterima solat yang dikerjakannya itu. Hadis Sunan Ibnu Daud dari nombor 464. Status hadis sahih. Wallahu a'lam. Pengajaran yang kita ambil, yang kita boleh ambil daripada hadis ini. Yang pertama, lelaki Muslim yang mendengar laungan azan di masjid atau surau menjadi tanggungjawab. Menjadi tanggungjawab untuk menyahut dengan segera ke tempat azan yang dilaungkan untuk sama-sama solat waktu berjamaah. Untuk bersama-sama solat waktu secara berjamaah dengan azan, orang lelaki sepatutnya terus solat di tempat azan diazankan. Dua orang yang mendapat pengecualian solat berjemaah di masjid ialah orang yang sakit. Ya, walau bagaimanapun, kalau ada uzur, yakni pengecualian boleh tidak solat di masjid, yakni sakit yang menyukarkan untuk ke masjid. Dua golongan orang, satunya orang yang sakit, yakni yang menyukarkannya untuk ke masjid, serta orang yang takut. Nah, yang keduanya, orang yang takut. Contohnya, ada sesuatu yang boleh mendatangkan mudarat di pertengahan jalan. Takut. Yang ketiga, pengajaran kita boleh ambil ini menurut Ibnu Qudamah. Di dalam kitab Al-Mughni, takut atau khauf terbahagi kepada tiga. Takut pula dibahagi kepada tiga, iaitu takut sesuatu yang mudarat ke atas diri, harta atau ahli keluarga. Tiga benda ni
Kalau orang tu takut, boleh dijadikan alasan untuk solat, untuk tidak solat berjemaah di masjid. Ya, tapi kena solat di rumah atau di mana-mana tempat lah. Lelaki Muslim yang tidak menunaikan solat di masjid tanpa alasan syar'i, solatnya tidak diterima. Tidak diterima. Cuma maksud tidak diterima ini ialah tidak sempurna. Tidak sempurna. So, kalau solat tidak di masjid tempat azan diazankan, maka solatnya tidak sempurna. Sah, tapi tidak sempurna. Menurut Imam An-Nawawi, solat berjemaah adalah tuntutan fardu kifayah yang diwajibkan bagi orang lelaki yang berakal, baligh, bermukim dan mempunyai pakaian menutup aurat dan tidak mempunyai apa-apa keuzuran syar'i ketika azan dialaungkan. Contohnya, seperti Imam Nawawi tambah lagi, dan dibenarkan uzurnya ialah hujan lebat, sedang menguruskan jenazah, doktor yang sedang melakukan pembedahan. Itu dibenarkanlah kalau tidak solat di masjid. Alhamdulillah. Semoga sama-sama kita dapat beramal sentiasa solat di masjid. Ya. InsyaAllah. Pahala yang sangat besar. InsyaAllah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.